Guys, guys. Kacamatanya. Saya. Kita ya, kita. Halo teman-teman, ini hari ketiga kita berada di hulu sungai. Dan pada hari ketiga ini ternyata sungainya kembali pasang. Rencananya kita akan menyelam lagi nanti malam karena kondisi air kemarin sore sudah mulai jernih. Di sini kita bertiga merasa sangat kecewa melihat kondisi sungai seperti ini. Karena hujan yang sangat deras di bagian hulu hingga membuat sungai pasang dan keruh. Dengan kondisi sungai yang tidak memungkinkan untuk kita menyelam nanti malam, terpaksa kita harus mencari lokasi yang lain. Dan stok perbekalan kita juga sudah mulai berkurang. Bon. Lawak nak naik ke noi? Naik. Eh, semua hel, semua hel. Hah? Semua hel. Ada semua. Padam ai, boleh. Ada ngelaban apa ke noi? Sambil menunggu sungai mulai surut, kita sarapan dengan seadanya. Setelah selesai sarapan, kita mulai bersiap-siap dan mengemas barang-barang. Kali ini pulangnya terpaksa harus berenang mengikuti arus dengan jerigen atau galon karena tidak ada jalur lain yang bisa dilewati. Terus terang, di sini saya merasa sedikit gugup dengan kondisi sungai yang keruh dan deras. Karena baru pertama kali pulang dengan keadaan seperti ini, tanpa menggunakan perahu. Setelah berenang kurang lebih setengah jam, akhirnya kita sampai di bagian hulu Riam Naris. Dengan kondisi seperti ini, sedikit saja salah perhitungan akan berkibat sangat fatal. Karena air yang sangat keruh dan deras, kita tidak bisa melihat batu-batu yang berada di dalam sungai. Setelah sampai, kita melanjutkan lagi perjalanan keluar dari lokasi pertama. Kita istirahat sebentar, teman-teman. Itu Bro Yusuf. Kita singgah sebentar untuk makan siang. Kali ini kita singgah di kamp Taman Nasional Betung Karihun. Beruntungnya di sini banyak sekali sayur pakis dan rebung. Jadi ada sayur kita untuk makan siang dan kita makan dengan seadanya. Rusak tak dapat, ikan tak dapat, terpaksa. Sige ya, mi. Ito ah. Oh, ya. Bapuan ni sekali, jamai gate mulai ke? Ito. Ya. Itu dia. Sampai ke? Penggantikan. Bisa perbuang. Ini boleh? Campur. Campur ngobrol berapa amatnya? Berapa anu ya? Berapa nama? Berapa baik? Ah, berapa baik? Tengok tuang. 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 Tuangnya dah. Menung-menung waktu bawa. Rebuang. Rebuang, rebuang. Kurang kulan. Sudah kan? Sudah. Berjalan. Ya, teman-teman. Serat. Serat siang dulu kita. Sayur. Hari ke... Hari ke berapa hari? Tiga. Tiga. Dua ya. Sehari semalam, ambil.
Guys. Hai teman-teman, koba. Malam dulu. Dia nak capek bukan? Mulai. Capek. Capek. Saya lupa pasam. Kancil. Nolak saja putar atau lang. Obung, tubuh. Tubuh kumal wah. Setelah selesai makan siang, kita istirahat sebentar untuk mengumpulkan tenaga. Tujuan lokasi berikutnya, kita pergi ke Sungai Dajo, anak Sungai Batang Kanyau. Lokasinya lebih ke bagian hulu, medan dan jalurnya juga tidak terlalu berbahaya. Gara kreambu ama jera. Lah. Atuat. Sampai pini. Nama tenda ule. Ya, sampai. Saya tinggal pangan. Dalam perjalanan kita ada melihat pukat yang tertinggal di tepi sungai. Di sini kita ada ide untuk memakai pukat tersebut karena kita tidak ada membawa pukat dan nantinya akan kita pasang. Mungkin sengaja ditinggalkan pemiliknya atau mungkin pada saat itu air Dajo juga pasang. Jadi pukatnya sulit untuk diambil. Pasang pukat dulu guys. Guys.
Setelah selesai memasang pukat, kita melanjutkan perjalanan menuju tempat kita membuat tenda atau camp. Kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di lokasi tempat kita bermalam. Semoga malam ini kondisi sungai dan cuacanya mendukung pertualangan kita malam ini. Tambah amat kuat nak kau tak pede ya. Saya ada galeh hari kita. Ha? Saya ada galeh. Kita kurang luar ya. Selawat ya. Kuat terus. Ni ai ya, sama ai kala. Kan nyabang ni mana mai. Ai mana mai? Ara weh. Lang kau bermus kau ai. Ubat. Ubat. Tok ubat. Tok nuak kita dah. Ha? Tok ubat kita ai. Jadi tidak rubah pungkal.
guys. Pas buah kok. Si kuah tuh. 5 guni kebanyakan. Si kuahnya itu ya. Kasih. Enggak biri ya? Ya, sesat dia. Kamu pernah mengetahui kecamatannya? Saya. Ya, kita kali dua pernah kita kemarin ya, baru punya. Ya parai itu punya ada. Semah. Semah tunung. Enggak ada mata, enggak ada kina mana. Kau. Selamat pagi teman-teman semua. Inilah hari keempat kita berada di hulu sungai. Ternyata di Sungai Dajoh ini juga hasil menyelam tadi malam kurang memuaskan, tetapi kita tetap bersyukur. Inilah keadaan kita saat berburu dan mencari ikan di hulu sungai. Jika saat alam tidak bersahabat, harus bersabar dan tetap berusaha. Bahkan untuk kita makan saja tidak cukup. Ngapain sih topi wah? Mulus kan? Rumah mana? Sebelum pulang kita terlebih dahulu sarapan dengan hasil menyelam tadi malam. Dan tidak lupa juga kita akan melihat bukat yang kita pasang kemarin siang di bagian hilir. Oh, monster. Ternyata bukat yang kita pasang kemarin siang mendapatkan ikan semah satu ekor yang berukuran lumayan besar. Ini adalah rezeki kita pada pagi ini dan tetap kita syukuri. Kurang lebih 3 jam perjalanan pulang ke hilir, akhirnya kita sampai juga di Kampung Desa Menua Sadap. Kampung Desa Menua Sadap ini terletak di Kecamatan Embal Hulu, Kalimantan Barat. Ini adalah kampung teman kita Jepri dan Yusuf. Sampai di sini dulu pertualangan kita kali ini dan akan ada pertualangan-pertualangan berikutnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua dukung channel kami Panggau Borneo dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan.